teman-teman semuanya. Ini kita kedatangan abah kita tercinta dari Rumah Balada Indonesia Banten, Bojim. Selamat datang abah Bojim, selamat Hari Azan Sedunia. Saya dan abah Bojim akan membacakan suatu pajak puisi yang baru saya buat tadi pagi. Dialog seorang anak nelayan dengan bapaknya. Selepas maghrib di teras rumah sederhana, dua orang, bapak dan anak, berdialog sambil tak ada hentinya tangan seorang bapak yang menganyam dan menyulam jala yang tergantung di tiang penyangga rumah. Itu bernama Muslim dan anaknya bernama Ismail. Dia baru sekolah SMA. Si bapak bertanya kepada anaknya, "Ismail, bagaimana nak tentang lamaran kerjamu? Apakah sudah mendapat jawaban dari perusahaan?" Lalu lantas Ismail menjawab, "Maaf bapak, sepertinya ijazahku tak berguna. Sepertinya ijazahku tak ada artinya. Aku lebih memilih seperti bapak menjadi seorang nelayan, nelayan mencari ikan." Bagaimana mungkin 9 tahun sekolah tapi tidak mendapat pekerjaan? Kebun pai tak biru seperti biasanya, mega merah selalu menghiasi langit Suralaya. Puluhan perahu nelayan pulang ke darat tanpa muatan ikan dan wajah nelayan yang semakin ngeran saja. Tidak lama kemudian orang-orang berdasi datang ke desa-desa menawarkan dan mengiming-imingi pekerjaan dan kemajuan teknologi. Ini demi bangsa kita supaya lekas maju seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Ini supaya negara kita supaya lebih maju seperti negara-negara dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Pertanyaanku, apakah kita ini harus maju dan meniru bangsa-bangsa dan negara-negara tetangga kita? Bukankah kita ini sudah kaya? Inikah yang dimaksud dengan kemajuan pembangunan? Inikah yang dimaksud dengan kemajuan teknologi? Jawablah pertanyaanku, kaum kecil yang tertindas.
akan selalu hidup. Pertanyaanku akan semakin besar menjadi gelombang. Pertanyaan yang akan selalu hidup, pertanyaanku akan selalu menjelma menjadi mimpi buruk di setiap tidurmu, anakmu, bahkan cucumu. Ini malam mulai lenyap, matahari tiba, dan selalu senantiasa memasak ikan-ikan yang diasinkan. Menatap betapa angkuhnya serobong pabrik seakan tidak terkikis oleh ombak. Namun fenomena alam berbicara dengan caranya yang khas. Teknologi tak habis-habisnya dipuja dan dipuji.